Oke, kali ini kawan kita coba bermain game Warnet Bocil Simulator ya. Di sini ada bermain, ada melanjutkan. Mungkin ini kalau misalnya kita langsung bermain aja lah ya. Kita bikin nama warnetnya. Nama warnetnya Hari Jaya aja ya. Oke, kita gas ya. Langsung kita mulai berbisnis warnet. Seperti kita ketahui ya, warnet ini bisa dibilang tempat yang mengasihkan, menghibur diri kita saat kita lagi bosan di rumah. Dan merupakan tempat yang asik untuk bermain game semua dengan teman-teman yang ada di rumah, di halaman sekitar kita lah gitu lah ya. Oke, kita gas ya. Ini ruang tamu kita ya. Ini kita kebetulan ngekos. Ya, bentuk rumah gini. Ini langsung jumpa ke ruang tamu. Sebelah situ mungkin kamar mandi, tapi nggak bisa dibuka ya. Oke, langsung kita keluar aja lah ya. Oke, di luar di sini ada juga nih, kita lihat pemandangan di luar ya, seperti ini kurang lebih. Ini tersedia kamar kos gitu ya, berarti ini betul-betul kos-kosan. Dan di sini ada sih salam dari Binjai ya. Lagi mukuli bukan pohon pisang ya. Oh, mukuli pohon pisang. Salam dari Binji mukuli pohon pisang ya. Dan di sini juga kita berjalan lagi. Di sini ada kuburan coy. Dan di sini ada bacanya dilarang masuk ya. Khusus untuk ini aja ya berarti ya. Ya, kita di sini dikasih waktu di stamina. Stamina ini akan terus berkurang sesuai dengan kegiatan kita per hari ini ya. Jadi di sini ada warung siapa nih? Warung makan Mbak Yu. Di sini kita bisa makan dan mengisi stamina kita ya. Kita bisa lihat di sini Mbak Yu ya, jual apa-apa aja kita lihat ya. Iya, mau pesan apa? Ada Indomie goyeng, ada Indomie goyeng telur, ada Indomie goyeng nasi tambah telur. Ada Indomie rebus, ada Indomie rebus telur, ada Indomie rebus nasi telur, ada ST, ada Tianget dan Kuku Bima ya. Dan yang paling murah di sini ini aja Tianget. Kalau udah tambah S jadi tambah 2 ya, jadi 12. Oke. Kita gas ya. Kita nggak ada yang ingin kita beli dan uang kita cuma 69 perak nih. Jadi uang kita sedikit masih ya. Di sini di game ini ada hantunya loh. Di sini ada rumah kosong dan di sini ada orang. Nah, kalau kita sentuh dia akan hilang. Kalau nggak percaya lihat nih. Ganda. Ada hantunya. Oke, kita jalan lagi nih. Ini rumah paling besar di sini ya. Bisa dibilang nih kosong nih. Bocil. Bocil. Kita tunggu bocilnya di sini ya. Ini bocil nih, rumahnya paling besar nih. Ini rumah si bocil ini nih ya. Bocil ini orang kaya nih. Ini ada penunjuk jalannya nih. Tapi ini apa kemana gitu? Gak ada bacaannya gitu cuy. Nah, ini juga nih. Ini atom tempat binatang peliharaan gitu, kambing ya. Ini diskotiknya coy. Diskotik ya. Diskotik. Udah kita makan dulu ya dulu, Pak Mbak. Mbak Yu tadi ya. Kita minum dulu lah. Mbak Yu haus, Mbak Yu minum. Iya, mau pesen apa? Minum inilah Mbak Yu. Nah, berapa kali teguan tuh? Udah habis ya dunia ya. Makasih Mbak Yu. Haus aja Mbak Yu. Kita minum mandi ya. Teh manis ya. Di sini ada yang jual peralatan cuy, peralatan rumah tangga ya, dengan ibu ini. Tapi belum bisa dibuka, akan segera dibuka ya nanti. Boleh, sama. Silakan. Oh, bisa diperluas warnet ya. Boleh, silakan katanya. Di sini juga ada tempat Electron City, Bapak City. Dikerakit PC. Ah, di sini ada paket-paket PC ya, bisa dibeli nih di sini. Ada semua peralatan elektronik ya. Ayo kita gerak lagi nih, tempat polisi mungkin ya.
dan di depan polisinya ada klinik bermitra kui. Es terus, cicik terus, main hati terus, sekarang sakit dong katanya. Jadi itu mau ngejek kita, bapak itu tembus dinding cuy. Bapak itu tembus dinding. Ini tempat apa ya? Kita tahu kita ya. Di sini ada salon. Pon Metro, Bos Pon. Ya, bong lu jual handphone ya. Wali jual pecel lele juga, tapi bong kita udah habis. Oke, ini warnet kita, warnet Jaya ya. Warnet Hari Jaya ya. Kamu kelaparan, cepat makan cuy. Ah, makan apa? Udah habis. Aduh, makan apa nih? Udah kita mati kelaparan di warnet kita sendiri aja lah ya. Aduh, kita lapar. Kita mati di warnet kita sendiri. Tolong, kita udah kelaparan. Tolong, nggak ada bisa kita makan. Tolong pak, kita mau beli makan di mana ini? Coba kita lihat tukang pecel lele pak. Tolong, saya mati kelaparan pak. Pak, selamatkan saya pak. Pak, selamatkan saya pak. Ah, saya mati. Oh, kita udah mati coy. Gara-gara mati kelaparan ya. Oke, jangan bawa cerita, inilah rumah sakit yang sudah menampung kita ya. Ya, inilah kita ya. Bocil, sini ini buka kita warnet. Itulah sekilas pemandangan di sini ya. Jadi, kita akan buka warnet dulu nih. Oke, di inilah warnet kita ya. Kita letak di sini aja nih. Biar si bocil enak main ya. Kita bisa setel di sini ya. Karena baru-baru buka cuy, baru satu ya. Oke, ini warnet kita pun game Sega mungkin ini ya. Bocil, mari bocil. Warnet Hari Jaya ya, ini warnet kita ya. Bapak bisa tembus dari sini cuy. Lembikir aja lah, bisa tembus dari sini. Ya, inilah dia sekilas dari game ini ya. Yang bisa saya sampaikan di sini. Dan ini tempat pecel lelenya ya. Dan bocilnya belum datang nih. Gimana cara kita agar menghilangkan apa ya? Menghilangkan kelaparan ini. Soalnya udah lapar banget nih. Gak bisa diambil ya. Inilah kurang lebih ya tentang pantauan kita yang tempat-tempat yang sudah kita lewati ya. Mulai dari rumah. Di sini rumah kita, dan di sini yang di merah ini tempat usaha. Yang di merah ini tempat kita tinggal tadi ya. Dan ini tempat kita usaha. Nah, kurang lebih seperti ini tempat yang tadi ya. Udah kita jelajahi ya, berarti babnya semua. Kurang lebih seperti inilah dia. Jadi kita tinggal nunggu bocil ini datang. Bocilnya lama kali ya. Di sini kita tunggu aja lah dulu ya. Sambil tunggu kita buka warnet. Kita nonton-nonton yang lain gitu ya. Ya, sambil nunggu-nunggu bocil datang. Kita lihat sini ya. Biasanya bocilnya langsung datang loh kemari. Apa dia nggak tahu jalan kemari ya? Yaudah, kita cari bocil tadi ya. Bisa dia di sini loh. Bisa langsung main dia. Kalau udah buka warnet kita, dia langsung main biasa bocilnya. Mana bocil tadi ya? Bocil. Oh, bocil. Bocil. Bisa main diskotik juga dia bocil tuh. Apa dipanggil mamanya udah dia? Bocil. Oh, bocil. Oh, ini bocil nah. Bocil ya, main pet abang ya. Abang buka warnet ya, sini ya. Sini bocil ya. Udah buka warnet kita, Dik. Coba deh bocil. Sini bocil. Bocil ya. Cepat ya. Udah buka warnet abang. Pak, ayo sini ya, bocil. Bocil. Bocil bandel kali. Apa dia udah jalan luan? Ini game-nya pun lucu sampai ini. Ada jalan luan dia. Kita tunggu di sini ya bocilnya. Lama kali bocilnya. Waduh, kita udah mati kelaparan lagi nih cuy. Duit tak ada, cuma 4
perak cuy. Ah mau dibeli nih. Bocil tadi gak mau main warnet. Nah emanglah bocil tadi tuh ya, bandel kali. Apalah bisa kita lakukan ini ya. Pak makan pak. Pak minta makan pak. Om minta makan om. Udah kelaparan om. Om minta makan om. 5 hari gak makan-makan om. Aduh meninggal ah. Aduh meninggal kita cuy. Aduh meninggal lagi kita. Oke kita sampai masuk di klinik. Klinik lagi ya. Mata dibocil tadi. Oke. Kita cari bocil aja ya ini. Eh cicil, cicil. Mana bocil hilang cuy. Ah udah ada dengar suara si bocil. Ya sabar cil. Kurang billing bang. Oke. Okay. Berapa cil? Billing bang. 77 cil. Billing 77 cil. Wih jago nih gue main FF nih. Ah main apa kok cil? Wih jago nih gue main FF nih. Oh jago main FF si bocil. Dasar lu buta map. Buta map. Wih jago nih gue main FF nih. Main FF dia rupanya coy. Dasar lu buta map. Nah kita tunggu di sini aja lah. Oke sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye sobat. Sampai jumpa.